Nasi akak tu tak ada pagi. Ada minta tadi. Kenapa? Ada minta tadi dia kata pagi je. Pagi je tu apa? Aku tak tahu sekarang waktu pagi. Tadi tak percaya. Mak, mak dua mogok mak tak ada tiarap mak. Lah janganlah gitu makanlah nasi. Bapa tu alum pun tak jalan jauh. Jom jom jom. Tengok rasa dulu. Makan dulu saya. Tengok rasa dulu. Okey, assalamualaikum Cikmu. Ha, hari ni hujung minggu kita dah lama tak like. Ha, petang-petang hujan dan hujung minggu ni baru aku free. Ha, so minggu ni kita jalan. Ada satu plan besar. Ada plan besar kan, tapi kita nak pergi ride ke Fraser Hill. Ha, jom kita jumpa sana nanti. Tengok. Okey, Fraser Hill lama dah aku tak pergi. Dalam tak silap aku, aku rasa 3 tahun lepas maybe. Memang lama lah tak pergi ride right sini. Tak tak sabar 3 aku kerja ni. Tak kerja ni baru kerja 3 atau 2 lah. Lepas tu ride right kali ni dibintangi oleh orang kata special experience dengan bersama Izwan Hazza. Jom 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 kenali diri mereka dengan lebih rapat lagi. Rolling. Okey, sekarang kita berada di dataran KKB. Okey. Dan ni geng-geng kita Izwan Hazza, Todd. Ha, ni dah member yang lain. Okey. Jom. Sekarang ni kita isi minyak dulu ah. Sekarang kita berada di Bukit Fraser. Dah sampai dah puncak. Ha, ni geng-geng ya. Ada Iwan Mahathir, ada Todd, ada ha tu, Sepu. Ada Sepu. Meriah, meriah. Jom, jom. So, kita nak pergi naik atas untuk ada breakfast. Kita tengok makanan apa ada kat sini. Jom. Sebenarnya Bukit Fraser ni dia biasa je, dia tak ada apa-apa. Dia macam banyak ke arah rumah cantik, suasana muak saleh, kalau
macam pretty dengan rumah-rumah dia. Memang terbaik lah. Ni tempat yang orang kata nama berlakon cerita ni Misti Dalila. Hanya rumah sini. So kita driver dekat sini. Bawang breakfast, tertih dia breakfast bom bawang. Jom. Okay, sekarang kita berada di Puncak Restoran. Restoran Puncak, tengok sikit. So kita tengok apa yang ada kat sini. Ikan bakar dia. Nasi campur ala Johor. Tak tahu ala Johor. Apa yang Johor sangat. Semua ada yang goreng. Okay, sebab breakfast lewat dah. Jadi kita makan benda-benda yang untuk tengah hari je. Okay, so jom. Rang, ucapan sikit untuk Alip. Alip lah. Rugilah Alip. Alip tadi. Rugilah. Mari kita makan. Kita makan lah kampung. Nasi ada, sup ada. Eh, teka siapa di sini? Tensa. Siapa? Makan apa, Rang? Makan nasi lah. Lah. Penat main kona. Kona tu. Penat main kona. Kita makan nasi tu. Okay, jom, jom. Dia view sikit makanan. Oh, ni semua rasa pedas. Ha, ni nasi. Nasi akak tu tak ada bagi. Aku minta tadi. Kenapa? Aku dah minta tadi, dia kata pagi je. Pagi tu boros. Aku tak tahu sekarang waktu pagi. Saya tak percaya. Ya lah orang tahu awak ni. Mak, mak, dia orang mogok, mak tak ada tiarap, mak. Loh, janganlah gitu, makanlah nasi. Bapak kata Alom pun tak ada jalan jauh. Jom, jom, jom. Apa tengok? Apa tengok? Dia ambil special ni. Ah, ini special, ayam ayam goreng special. Ah, ya, special ni. Okey. Ni yang paling menarik sini ni. Air free kalau makan. Minuman percuma untuk makan nasi campur saja. Oi, pecah atau patah sila ganti. Iyalah tu. Oi. Jom. Tengok rasa dulu. Makan dulu saya. Tengok rasa dulu. Tak apa, 10 je dah. Ha? 10 je. 10 je. Ha, bayar dulu nak. Bayar dulu. Oh. Tenang mak sikit. Amboi. Ayuh, siapa okay. Nak ya? So kita makan nasi campur. Okey, mak dah pesan. Ambil sayur, ayam goreng. Ni asam pedas. Kat freezer ni. Jom. Okey. Boleh aku diri dengan mak. Jom kita try. Asam pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Air boleh tambah nak. Adik tak sedap ambil. Oh, rasa dia macam dekat bawah, dekat darat. Dekat bukit. Okay, dia nasi belauk je ada. Dekat sini, tapi kalau pagi ada roti arak lah. Dekat. Roti arak dengan sup. Special dia. Okay, kita enjoy dulu. Jadu. One eternity later. Okay, alhamdulillah kita dah habis makan. Dan ni kedai dia. Okay, bagi aku ke makanan dia okay, tak macam tak ada macam orang kata boleh lah, boleh makan lah. Dan bila munggi kedai, munggi tempat pelancongan ni, harga memang kena orang kata macam kena tolak ansur lah. Sebab aku tadi aku makan sayur dengan ayam kalau biasa dekat bawah dalam RM9, ni jadi RM10. Air free. Okay, tu saja untuk episod kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Semang YouTube. Jadu. Jadu.